kekuatan mental dan keberanian. Dua perkara penting untuk individu yang berminat dalam aktiviti ekstrim atau lasak. Ya, betul. Seperti di Australia, seorang lelaki kurang upaya OKU telah berjaya membuktikannya. Kita saksikannya dalam hashtag. Walaupun berkerusi roda, ia tidak mematahkan semangat seorang lelaki untuk melakukan bungee jumping. Aksi berani itu dilakukan Rohan Seals pada ketinggian 50 meter di Queensland. Seals mula berkerusi roda selepas patah tulang belakang akibat terjatuh pada 2016. Dia juga bercita-cita mahu menjadi atlet Paralimpik negaranya. Juga di Australia, seekor buaya bersaiz gergasi berjaya dirakam sedang berenang di perairan jernih di Kununurra. Reptilia terbabit dianggarkan bersaiz lebih 4.5 meter panjang. Rakaman berkenaan diambil oleh Michael Hunt menerusi drone. Dan ini dia, demi mendapatkan semangkuk mie percuma, seorang wanita di China sanggup membuat helah meletak rambut sendiri ke dalam hidangan yang dipesan. Pemeriksaan CCTV dibuat setelah pemilik restoran merasa hairan melihat rambut berkenaan yang panjang, sedangkan semua pekerja adalah lelaki yang berambut pendek. Pemilik restoran yang tertipu kemudian menyebarkan klip CCTV berkenaan menyebabkan wajah wanita itu tular. Kejadian berlaku pada Mac lalu.